Akhirnya kita touring lagi. Dan sekarang sudah sampai di Danau Tiga Warna Kelimutu di Moni di Flores. Selamat pagi. Salam dari ND. Hari kedua di Flores, masih di ND. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke Kelimutu, hari ini kita mau explore beberapa tempat di ND. Salah satu yang paling terkenal pastinya adalah Taman Renungan Bung Karno dan Rumah Pengasingan Bung Karno. Kita sudah sampai di Bluestone, Pantai Batu Hijau. Tapi kenapa jadi Bluestone? Harusnya Greenstone dong. Wih, cantik banget. Mana langit Jakarta? Nggak ada yang begini langit Jakarta. Oke, The Glen Flores. Yes. 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 Berapa papa papa? Rapa pa 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 pa.
Sedikit lagi sampai, beberapa menit lagi guys. Jalanannya semakin terjal. Kita mulai trekking menuju ke Danau Kelumutu. Dan udah mulai kos-kosan. Mulai terdengar suara-suaranya. Semangat. Ayo kita bisa. Yang bikin kita kuat di video ini. Yo. Ayo Menino. Paling belakang. Udah kita. Mas. Kalau enggak nyampe danonya paling enggak ada gambarnya ya. Ini anak motor diajak trekking, komplain sepanjang jalan. Mana Ovik? Campurannya mantap ya. Trekking motoran, aduh, kos-kos. Sip. Harusnya tambah camping nih. Iya, camping. Buka tenda kita. Kita sudah di tepi Danau Kelimutu. Tapi kalau dari titik ini, yang kelihatan cuma dua. Satu, dua. Satu lagi ada di sebelah sana. Masih harus trekking lagi kalau mau lihat yang sebelah sana. Tiga danau harusnya. Kita mulai pendakian tangga. Seribu anak tangga. Oh no.
Jangan muru lu dari kemarin. Akhirnya sampai juga di puncak. Mantap. Salam dari Kelimutu. Pagi, salam dari ND. Hari kedua di Flores, masih di ND. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke Kelimutu, hari ini kita mau explore beberapa tempat di ND. Salah satu yang paling terkenal pastinya adalah Taman Renungan Bung Karno dan Rumah Pengasingan Bung Karno. Nah, sekarang kita sudah di depan Taman Renungan Bung Karno. Yes. Ini taman di mana Bung Karno waktu itu merumuskan Pancasila. Mantap. Mantap, Om. Mantap.
Om Harun. Jiwa. Mantap. Kelas. Gimana Om? Asik ya. Bawa Goldwing di jalur-jalur Nero. Enak sih. Enak ya? Enak sih. Enak ya? Enak. Cuma ya gitu, dikit-dikit bosrek. Iya, itu sayang. Sekali-sekali lagi langsung tidur Om. Iya. Sekali-sekali doang cukup. Tapi kalau bukan rider yang skillful nggak bisa itu, susah itu. Ini memang... Aduh, itu dia. Masalahnya kadang bisa, kadang nggak. Oh enggak, bodinya. Enggak, kalau ini enak banget motornya. Motor salah satu motor paling nyaman. Iya. Buat bonceng juga apalagi. Iya. Dan ada gear mundurnya lagi. Ah, itu dia paling penting. Oke, kita jalan dan lihat-lihat ada apa aja di sini. Running your way, but you push me away. Your lifeline, losing, ooh, losing your mind. I'm here for you, babe. I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your grip tonight? Can't get this off my mind. Astaga. Yes, jadi di taman inilah Bung Karno waktu itu menghabiskan sebagian waktu dalam pengasingan di ND tahun 1934 kalau nggak salah ya. Terus ada pohon sukun, tapi ini bukan pohon sukun yang asli. Ini pohon sukun katanya tadi ditanam tahun 1981, tapi sama cabangnya juga 5 cabang bawahnya ya, cabang utamanya. Bagus banget ini tempatnya, pinggir pantai. Di sebelah kiri ada perbukitan tuh, perbukitan di sana, pantai, dan terlihat ada daratan juga di ujung sana, di ujung pantai yang satunya. Dan ada beberapa pohon beringin juga. Ada patung Bung Karno sedang menatap ke arah laut. Salah satu tempat bersejarah untuk bangsa Indonesia. Oke, setelah berkeliling di taman ini, kita akan menuju ke rumah persinggahan atau rumah pengasingan Bung Karno. Masih di ND, ikutin terus perjalanannya.
Nah, itu dia teman-teman, rumah pengasingan Bung Karno selama di ND. Sudah kita lihat-lihat sampai ke halaman belakang juga masih banyak barang-barang peninggalan yang sempat dititipkan ke kerabat dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya di sini, warga ND. Dan puas banget akhirnya bisa main, karena 2018 belum sempat mampir sama anak-anak ya. Berarti harus balik lagi sama anak-anak. Sekarang kita lanjut lagi, kita mau ke arah Bluestone. Let's go.
Kita sudah sampai di Bluestone, Pantai Batu Hijau. Tapi kenapa jadi Bluestone? Harusnya Greenstone dong. Wih, cantik banget. Mana langit Jakarta? Nggak ada yang begini langit Jakarta. Agak mendung-mendung gimana gitu ya. Jadi nggak terlalu panas. Stop. Indonesia indah. Ikan bakar. Kita diracikin sambal, sambal mangga. Ini saya kasih lagi. Buh, juara banget. Kalau di suara-suara yang otoritas itu nggak beneran. Pedesnya nyelekit. Kalau di pas ke gigi story, kalau kita pakai musik harus kuat. Oh iya. Ada tuh yang bagus. Lalu pilih yang lagunya itu doang. Ah, ini kalau nggak habis kasih gula itu. Paling imodium apa itu? Kita menuju ke Kampung Adat Bena. Apa bu? Lebih 2,5 jam dari sini. Kampung Adat. Jadi apa namanya, traditional village. Kita dimulai. Flores. Yes. Yes. Mari, mari. Mari Om, sampai jumpa. Ya. Mari Om, sampai jumpa. Ya. Mari Om, sampai jumpa. Ya. Sudah. We'll be right back.
Sobat Backers, bagi Anda yang baru bergabung dan akan mendapatkan video saya berikutnya, dukunglah Bang Katip Channel dengan cara padamkan tombol merah yaitu tombol subscribe dan tombol lonceng. Tombol subscribe dan lonceng berada di bawah layar video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Backers.